Pemirsa, kader Ormas Islam Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah atau NWDI di berbagai daerah mulai merapat ke Partai Perindo. Partai Perindo akan menjadi jalan bagi NWDI untuk menyampaikan dakwah Islamiyah dalam bidang politik untuk kemaslahatan umat. Pengurus wilayah Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah PWNWDI Provinsi Bali mendatangi kantor DPW Partai Perindo Provinsi Bali di Kota Denpasar, Bali. Dalam kunjungannya ini, NWDI Ormas Islam pimpinan Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi menyatakan siap merapat ke Partai Perindo dan berjuang bersama untuk memenangkan pemilu 2024. Sesuai dengan arahan dari Pengurus Besar Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah Pusat, bahwa seluruh wilayah Indonesia termasuk Bali bergabung dengan Partai Perindo untuk kemajuan bangsa dan negara. Dengan hadirnya NWDI Bali dan mendukung Partai Perindo siap mengerahkan putra-putri terbaik NWDI Bali untuk bergabung menjadi pengurus dan juga siap untuk memenangkan Partai Perindo di Bali. Sementara itu, dalam memperingati HUT Partai Perindo ke-8, DPW Partai Perindo Provinsi Bangka Belitung menggelar bakti sosial di Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat. Partai Perindo membagikan paket sembako dan menggelar pemeriksaan USG gratis bagi ibu-ibu hamil. Karena kita temuin di masyarakat itu banyak sekali orang yang belum pernah USG. Kemarin itu ada kejadian sudah 9 bulan, itu belum pernah USG sama sekali. Jadi semoga USG ini berguna bagi masyarakat ya. Kader Partai Perindo harus mampu memenangkan hati masyarakat, sehingga bisa meraih suara yang signifikan dalam pemilu legislatif 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan.